alat pelindung diri bagi nanti keluarga yang menyemuk ODP yang akan diisolasi dan ini tempat tidur, dan ini juga tadi ini tempat baju. Ini ada dua tempat tidur dan ini ada temperatur. Ini ada temperatur dan ini adalah pisil kacamata. Ini juga kacamata Google dan ini juga tempat ada kipas angin, ada dispenser dan ada tempat untuk memasak nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami syukur kepada Desa Tanjung Tiga serta Pak saya LPM Pak Sutrisno adalah ketua LPM, dan ini ruang isolasi ODP COVID-19 Desa Tanjung Tiga Kecamatan Tanakan Subang. Dan inilah kalau kita masuk ke dalam, dan inilah persiapan-persiapannya. Ini juga APD, alat pelindung diri bagi nanti keluarga yang menyemuk ODP yang akan diisolasi, yang ini tempat tidur, dan ini juga tadi ini tempat baju. Ini ada dua tempat tidur dan ini ada temperatur. Ini ada temperatur dan ini adalah pisil kacamata. Ini juga kacamata Google dan ini juga tempat ada kipas angin, ada dispenser dan ada tempat untuk memasak nasi. Jadi bagi masyarakat yang nanti datang dari zona merah akan kami isolasikan di tempat ruang isolasi Desa Tanjung Tiga. Dan kami mohon karena nanti tanggal 6 Mei ini akan dilakukan PSBB, harus memperhatikan hal-hal yang sudah diatur oleh pada pemerintah. Ingat, setiap bepergian harus membawa masker dan sering cuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.